Kontes datang lagi. Yeay, nak menang duit? Kali ni dengan nilai yang lebih besar. Syaratnya korang cuma perlu subscribe Meskon channel, komen apa saja dan paling penting jangan skip iklan sebab admin akan serahkan sebahagian daripada duit yang admin terima kepada insan yang lebih memerlukan. Pelakon Bollywood terkenal Amitabh Bachchan serta anaknya yang juga pelakon Abhishek Bachchan disahkan positif COVID-19 dan kini sedang dirawat di Hospital Nanavati sejak Sabtu. Menerusi laman Twitter, Amitabh Bachchan meminta mana-mana individu yang berhubung rapat atau bertemu dengannya dalam tempoh 10 hari untuk melakukan ujian wabak tersebut. Laporan India Today turut melaporkan pelakon filem Kabhi Khushi Kabhi Gham itu dibawa ke hospital selepas mengalami masalah pernafasan. Menurut laporan tersebut, doktor memberitahu bahawa Amitabh Bachchan mempunyai gejala dan dikuarantin di rumah sebelum dimasukkan ke Hospital Nanavati petang Sabtu. Dalam pada itu, Abhishek Bachchan menerusi status di Twitter miliknya turut memberitahu dia serta bapanya mempunyai simptom ringan dan meminta orang ramai tidak panik. Pelakon veteran itu berada di rumah sejak perintah berkurung di negara itu pada 25 Mac lalu. Bagaimanapun, dia membuat rakaman kandungan promosi dan beberapa projek di rumahnya serta mempunyai kontak dengan kru produksi yang hadir ke rumahnya baru-baru ini. Sementara itu, Abhishek Bachchan pernah dilihat berada di studio dubbing di Mumbai beberapa kali seminggu yang lalu.